Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai EXO yang menyapu tangga laku iTunes di seluruh dunia dengan single pralirisnya yaitu Let Me In. Jadi guys, EXO mengambil alih tangga laku global dengan single pralirilis mereka yaitu Let Me In. Pada tanggal 12 Juni pukul 6 sore waktu Korea, EXO meluncurkan lagu pra-rilis mereka yaitu Let Me In bersama dengan video musik untuk lagu itu menjelang comeback mereka dengan album full length ketujuh mereka yaitu Exist. Let Me In menduduki puncak lagu iTunes Top Songs di 33 wilayah termasuk Brazil, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Singapura, Meksiko, Peru, Filipina, Kolombia, Republik Dominika, Thailand, Venezuela, El Salvador, Malaysia, Chili, Ekuador, Kazakhstan, Laos, Panama, Rumania, Sri Lanka, Turki, Vietnam, Yordania, Nigeria, Oman, Argentina, Paraguay, Portugal, Polandia, Fiji, Indonesia dan juga Nicaragua. Selanjutnya, selain memuncaki grafik penjualan album digital untuk QQ Music dan juga Kugo Music, Let Me In menempati nomor 1 di chart indeks musik QQ Music serta chart video musik untuk kategori Korea dan global, guys. Album full ke-7 EXO sendiri, guys, akan dirilis pada tanggal 10 Juli. Wow, selamat untuk EXO.